Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang di sana. Belum putus apa kesian. Hari ini jam 9:30 menit. Bus MPM yang premium class sudah masuk terminal Pulau Sangkar. Sedikit terlambat daripada biasanya. Biasanya jadi masuk pertama. Tadi sepertinya sudah keluar duo NPM dan ANS. Cukup ramai penumpang yang premium kelas hari ini. Masuk satu unit sedan kelas lagi. Ada V87 dengan livery gergaji New Talenta ini. Ada dua bus yang di terminal sekarang. Dengan dua karoseri berbeda, satu Laksana dan satu Adiputro. Cukup ramai penumpang hari ini. Talenta berangkat duluan. Semoga selamat sampai ke tujuan. Masuk ANS single glass, ada Mr. Baron Royal Class. Masih ramai penumpang hari ini di Terminal Pulau Batu Sangkar, dan Mutia sepertinya masih menunggu. Mungkin masih ada penumpang yang belum datang atau gimana. ANS terpantau juga ramai sekali ini. Berangkat MPM Ayo Muslim. Walau hujan gerimis di Batu Sangkar hari ini, Mr. Baron berangkat meninggalkan terminal Tuyang Batu Sangkar. Terpantau full seat. Cuma dari dua terminal saja ANS ini sudah full seat. Luar biasa penumpangnya. Masuk satu lagi ANS, ada Spailubas. Ini juga single glass ternyata. Spailubas menuju Solo. Yeah.
Palala Eko Son 3. X-nya beli bis ini. Akan jadi apakah julukannya nanti? YouTuber Bismania mau ke Solo. Bang, pinjam unda sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Nyoba apa yang ribet ini. Jadi banyak kuliner. Bang, apa yang ke Solo? Enggak loh, ada kepai lo. Aduh, ada acara itu siang. Kepai lah, kalau itu ya ke baru. Kau bilo kan naik bangke. Dah, kau isi entai dah. Iya iya, isi itu. Kalau situ. Iya di belakang ruang tu. Semua saya bang duit bang. Kamu Dazul. Dazul, oh baru Dazul ya. Kau bang Bray kemana kau? Tak apa ya tuan. Dazul lah, oh Benek kemana ya? Om, kemana Om? Mega Solo Om. Acara Om. Jangan mencari auto baru. Coy. Ayah nak duit ke lu? Satu unit Gumarang Nopin 51. Sepertinya Komodo bersiap berangkat. Ada Palala dan di belakang sana ada Gumarang. Sepertinya unit Komodo dengan livery lama ini cuma tersisa entah satu apa dua unit lagi. Dan sekarang ini jadi batangan Bang Onel. Bang Onel naik dari Super 2 Sakeso sekarang di 03. Dan kita kemarin dapat kabar kebakaran kapal Royce 1 di perairan Selat Sunda. Di dalamnya ada 2 transport dan 1 Komodo. Semoga busnya aman-aman saja. Berangkat Komodo SE904 Al Kudus. Hujan tambah deras. Nopin 51 berangkat meninggalkan terminal Pelabuhan Sangkar.
satu unit Pangeran tujuan Medan. Baru saja masuk terminal Bilamata Sangkar. Bersiap berangkat Pangeran tujuan Medan. Bintang Parma PIN 50 Bang. Bang Det. Sehat Bang. Bintang Parma senior muda. Akhirnya kita bisa bertemu unit pelari cepatnya Transport Express Jaya ini, Bintang Parma senior muda. No pin 50. Bang Dedi di balik kemudi. Ini unit sering jadi yang tercepat pulang dari rantau ini. Unit Bang Dedi ini. Benar-benar pelari cepat kudota Bang Piaman Boy. Setelah lebih kurang 2 bulan beroperasi Kudo Gadang ini, baru kali ini kita bisa bertemu dengan unit Bintang Parma. Waktu Sabtu setelah lebaran masuk kita tidak bertemu karena kita ke Batang Pamu, cuma ketemu di lintasan. Cukup ramai penumpang transport hari ini. Bang. Bintang Parma meninggalkan Terminal Bilamata Sangkar menuju Terminal Bare Solo terlebih dahulu. Semoga selamat sampai ke tujuan.